ya. Kamu tuh apa sih yang paling berkesan adegan yang kamu mainkan selama film Posesif ini? Semuanya berkesan sih, mungkin karena ini film pertama, jadi hampir semuanya aku benar-benar inget, hampir semuanya itu pengalaman yang sangat berharga buat aku gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang paling diinget, yang mana paling mengesankan sih, semuanya sangat mengesankan, dari proses casting, dari proses reading, workshop, sampai proses syuting, even setelah syuting pun itu sangat berkesan. Ini kan kalian berdua nih harus menjadi pasangan gitu ya, benci-benci tapi rindu gitu kan. Gimana sih caranya berdua nih build chemistry-nya? Boleh di-share gak? Hah? Wow, jawabannya luar biasa, akademisi banget barusan. Maaf, maaf, gimana tadi? Build chemistry berdua nih gimana? Sebagai pasangan. Ya kita pacaran. Hey, itu berita buat kalian semua, kita pacaran. Enggak, ya. Kita harus menterbiasakan kalau ya di mindset kita kalau kita seperti orang pacaran. Gua harus sayang beneran sama Putri sih yang pasti. Harus sayang beneran, harus menganggap Putri itu prioritas gua seperti dialog gua yang tadi gitu kan. Gua selalu akan selalu ada buat lu gitu. Jadi apapun yang gua tanemin di situ ya harus gua tanemin di saat gua ketemu Putri gitu ibaratnya. Jadi Bu, otomatis banget Bu. Ya, yeah, jadi di saat dapat goresan sedikit dalam hubungan kita itu berasanya beneran berasa gitu. Jadi emang kalau harus baper, baper beneran gitu.